Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Berjumpa kembali dengan Bu Dini dan Bu Nurfat. Teman-teman, bagaimana puasanya? Teman-teman harus selalu semangat ya dalam berpuasa. Nah, teman-teman, dalam pertemuan kali ini Bu Dini dan Bu Nurfat mengajak teman-teman untuk membuat kolase. Wah, kolase. Penasaran gak nih bagaimana cara buatnya? Yuk kita langsung lihat aja ya, Bu Nurfat. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Zahra. Kegiatan kita kali ini adalah berkolase menggunakan kacang merah. Alat dan bahan yang harus teman-teman siapkan yaitu kertas konkot yang sudah dipola, dan yang kedua ada lem, dan yang terakhir kacang merah. Langkah yang pertama, teman-teman lemkan terlebih dahulu kertas yang sudah dipola. Di sini Bu Zahra mengelemkannya satu demi satu agar tidak cepat kering. Setelah itu, teman-teman tempelkan kacang merah ke bagian yang sudah teman-teman kasih lem dan disusun mengikuti pola. Selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti tata cara yang dilakukan Bu Zahra sebelumnya. Inilah hasil keseluruhannya. Alhamdulillah, sudah selesai nih teman-teman untuk kegiatan kita kali ini. Selamat mencoba dengan gembira ya teman-teman. Nah, Bu Zahra, tadi udah lihat kan ya cara pembuatannya kolase? Pasti mudah kan teman-teman, semoga teman-teman tidak kesulitan ya. Teman-teman kesulitan dalam mengerjakannya, teman-teman bisa minta bantuan ayah dan bunda di rumah. Dan jangan sampai lupa, dalam mengerjakannya teman-teman harus dengan perasaan riang dan gembira. Kami akhiri ya video kami kali ini. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.